Hari ini gue bakalan main game yang kebanyakan kalian request, yaitu Granny. Gue bingung kenapa kalian banyak yang request game ini, tapi karena kalian banyak yang request, ya udah gue mainin aja guys. Ya daripada lama-lama guys, kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Tadi gue udah pencet play dan inilah hari pertama. Sebelumnya gue udah main guys, tapi gue main buat coba-coba sekalian nyetel emulatornya. Soalnya di sini gue main pakai emulator. Jadi, yap. Seperti itulah guys. Karena gue mainnya di PC. Dan ini gue udah tahu Granny-nya dari bawah. Jadi gue... Oh. Oh, Granny-nya. Tuh. Ketahuan gak ya gue? Please, jangan masuk sini. Ketawa dia. Ya, controller gua. Oke. Gua dapat apa nih? Kayak gambar. Granny-nya di mana ya? Ini gambar taruhnya di mana sih? Di lantai bawah ya. Oh. Pasti dia turun tuh. Bentar gua tunggu guys. Nah dia pasti turun ke bawah. Oh tuh kan. Dia turun. Oke. Granny, ya, ditaruh jebakan lagi di situ. Oke. Us. Pergi aja. Aduh, kasihan lagi dia. Oh. Boleh bertahan aja kali ya. Aduh. Gambarnya gue lempar ke situ langsung jalan aja dia. Oke, gue coba buka. Oh, ada gambar juga nih. Oke. Gambarnya gue taruh di atas sini kali ya. Satu. Dua. Oke. Kita buka-buka lagi. Eh, ini gak bisa dibuka. Eh, Granny-nya udah di sebelah gua, kaget gua. Kok dia bisa tahu ya gua di situ ya? Apa karena gua naruh itu ya kali ya, serpian-serpian gambar ya? Oke, yang penting gua udah dapat dua gambar ya tadi, terus. Oke, gue masuk dulu. Granny, bukain pintu dong. Karena gue tahu, kalau nggak salah di day kedua tuh pintu ini pasti dikunci nih. Oke, kita tunggu. Gue nggak nyangka loh tadi. Tiba-tiba dia bisa ada di sebelah gua. Oh. Granny-nya gak datang. Tuh kan? Gak bisa dibuka kan? Oh, controller gua. Oke. Mejanya udah balik, tapi Granny-nya gak masuk. Oke.
Apa gue jatuhin lukisannya aja kali ya? Oh, itu tuh, Granny-nya tuh. Oke. Dia di dalam. Gua di mana? Lu nggak tahu gua di mana. Oke. Akhirnya. Ngerangkak tapi pelan banget ya. Waduh. Eis, lu nggak bisa tahu gue di dalam sini. Ayo lu. Lu nggak tahu gue di dalam sini kan? Tuh. Eh, gue mainin pintu. Oke, jalan lagi. Cuman gara-gara ngambil loh. Dia tahu loh gue di situ. Tuh, dia naik lagi nih pasti nih, kan? Ah. Buset, dia udah balik lagi ke sini. Eit. Eit, eit, eit. Jangan dibuka, please. Dia bisa buka loh. Oke, dan sekarang kita udah masuk ke hari yang ketiga. Aduh, ini gimana sih caranya? Gue bingung gitu loh. Ini bisa dibuka nggak ya? Oh, bisa, bisa. Yang pasti gear. Gue dapat gear kan tadi di sini. Oh. Please, please, please. Oke. Oke. Dia dengar tadi pas gue buka ini loh. Dia ngikutin gua nggak ya? Oh, ada tombol. Oke. Ada teddy bear. Kayaknya dia nggak ikutin gua deh. Oke. Gua coba keluar, tapi kalau gua itu pasti jatuh tuh. Oke. Gua ambil dulu. Ikut dia datang ke sini nih. Oke, sebelah manakah dia? Oke, gue bakalan coba ke bawah sini dulu, guys. Karena gue masih nggak tahu di dalam sini ada apa aja. Dan ini part of shotgun. Granny-nya bisa tahu kali ya. Tadi gue ngambil part of shotgunnya berapa kali kan? Tuh kan? Ada suara kaki. Dia di luar nggak ya? Oh, nggak ada. Oke. Gue coba ke bawah lagi. Gue drop di sini aja kali ya. Jadi gue udah dapat part of shotgunnya dua. Tapi gimana nyatuinnya ya? Dan di sini ada jalan. Oke. Ini gue jatuh-jatuhin dulu.
Granny, kamu di mana? Jangan bikin gua kaget. Seharusnya sih si Granny udah muter ya. Soalnya gua udah bikin bunyi di situ. Oke, gua bakalan coba ke sini. Ini yang part of your game tadi tuh. Dan gua bakalan ambil. Gue ngejatuhin barang tadi. Gue taruh sini lagi. Dan gue bakalan masuk di sini. Oh, di sini ada jalan rahasia. Oh, ini apa nih? Gue nggak tahu ngerti guys, tapi nanti kalau kalian mau baca langsung di pause aja ya. Oke. Drop. Salah. Nah. Ada apakah di sini? Kok bunyinya lain ya? Jah. Gue bunyiin sesuatu dong. Oke, gue turun lagi. Tuh. Si Granny-nya di sini nih. Kita lihat ya. Halo, Granny. Kamu di sini kan? Tadi bunyi pintunya di mana tuh? Oh. Di sini. Oh. Si Granny-nya ke sini. Lihat ya, si Granny ke sini nih. Tuh kan? Oh. Ini gambar yang gue dapet ditaruhnya di situ tuh. Si Granny. Nah, yang gue bingung tuh kan kita harusnya nyari kunci ya. Kok gue nggak ngelihat kunci-kuncinya gitu? Oke. Gue naik lagi. Halo. Oh, ini nih. Gue dapet satu. Error. Oke. Nggak bisa dibuka loh. Oke. Gua bakalan nyoba mancing si Granny. Buat datang terus gua ngejuk dia terus gua coba muter. Semoga aja berhasil. Oke. Oh, itu si Granny. Halo Granny. Gue muter. Aduh, pintunya ditutup lagi. Kurang ajar. Dia nggak bisa masuk ke sini kan? Oke.
kalau dia nggak nutup pintunya, harusnya tuh gue bisa masuk ke dalam. Oh, si Granny kemana tuh? Oh, itu Granny tuh. Dia ke atas. Oh, gue dapet nih. Granny-nya di mana? Oke, dan gue udah di sini. Gue bakalan masang alat ini. Di sebelah ya. Nah, please, Granny, jangan kesini dulu. Gue pengen ngambil itemnya. Halo, 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 halo. Kabur. Ngambil itemnya aja susah loh. Gila. Ketawa dia. Kurang ajar. Oh, ini apaan? Oh, ini bisa ke bawah juga ya? Tapi di bawah ada apaan? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Granny-nya udah di sini. Kita muter, muter. Nyangkut gua. Muter lagi sekali lagi. Muter sekali lagi. Oh, akhirnya lolos. 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 Lolos, 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 lolos. Oke. Gua akhirnya udah di sini lagi. Gua bakalan ngambil alat yang tadi tuh. Nah, ini nih. Kok dapet gear lagi ya? Oke. Ini buat apaan sih yang begini-beginian? Oke, dan gua ada di bawah sini. Halo Granny, kamu di mana? Gara-gara trap loh, controller gue juga tadi bikin bingung, makanya aduh udah hari keempat lagi. Oke. Buka. Buka. Ice controller gue bermasalah. Masalahnya yang ini tuh dipakai di mana sih sebenarnya? Kita sembunyi dulu. Gua dapet gear warna orange, gua dapet gear warna merah, foto, dan apa ya tadi ya? Oh, part of shotgun. Tapi gua masih belum ngerti guys, yang gear-gear ini buat apaan sih? Oke, kayaknya dia udah nggak ada. Jadi mana sih? Gak ada kan? Wih, wih, jangan, jangan, please, please. Kok layar gua berdarah-berdarah ya?
Itu gearnya buat apaan sih? Masalahnya nggak ketemu-ketemu kemarin buat apaan itu? Oh, terus ini ada jalan rahasia apa gimana sih? Apa cuma buat tempat sembunyi doang? Kayak percuma deh sembunyi di situ. Kok dapet warna merah? Masalahnya gear itu pakainya di mana gitu? Di atas gua. Ya, hari terakhir dong. Oke. Ini hari terakhir. Controller gua. Aduh, masa sih gua nggak bisa? Itu kunci-kuncinya pada di mana sih, Smeh? Tuh, ini nggak ada kunci. Tuh, nggak ada juga. Coba ya gua buka yang ini. Oh, bisa. Oh, itu granny-nya tuh. Kalau gua ke atas. Ini buat apa nih? Oh, ada jalan. Tapi gua gak tahu ini kemana. Harusnya kan tadi dia ke bawah situ ya. Harusnya dia. Oke, gua coba turun sini. Oh, bedroom. Eh, granny-nya ke sini kan? Skakmat gua. Halo. Nggak bisa keluar gue dari rumah dia. Oh, ini gue di mana nih? Jangan bilang gue di alat pemotong leher. Oke, guys, sekian dulu guys dari video kali ini guys. Thank you banget guys ya udah nonton dari awal sampai sekarang. Sebenarnya gue masih bingung guys sama jalan cerita game ini. Pokoknya hari ini tuh gue dapet tadi gear 2 warna, satunya orange, satu merah. Beberapa part foto sama beberapa part shotgun. Nah, yang gue nggak ngerti itu bukannya kita harus nyari kunci ya? Tapi dari tadi tuh gue udah muter aja satu ruangan, gue nggak nemu kunci sama sekali. Dan buat kalian guys yang tahu apa yang harus gue lakuin untuk video berikutnya, kalian komen aja di bawah video ini, nggak apa-apa. Dan sekian dulu guys dari video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like, komen, share, dan subscribe ya guys. Dadah!